Para bandar judi dadu dan bandar judi togel dibuat tak berkutik saat diringkus oleh petugas kepolisian. Pasalnya permainan judi ini sudah berlangsung sejak lama dan membuat resah para warga di Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara. Dari hasil penggerbekan, sebanyak 8 tersangka berhasil diamankan, yaitu DS yang disinyalir sebagai bandar judi. Sedangkan SL, RO, DI, dan HP berperan sebagai pemain. Sementara itu, keempat tersangka lainnya yaitu MO alias Bawor, ZH, MI, dan NA ditangkap di lokasi berbeda dengan kasus sebagai bandar judi togel dan judi online. Ini merupakan keberhasilan petugas Satreskrim Polres Batubara dalam menggerbek lokasi perjudian yang selama ini tak tersentuh oleh aparat keamanan. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan, tugas kepolisian akan terus melakukan razia di sejumlah tempat yang dicurigai sebagai tempat perjudian dan tak akan segan-segan menindak tegas para bandar judi tersebut. Polres Batubara juga mengharapkan kerjasama masyarakat agar melaporkan kepada pihak kepolisian jika melihat adanya transaksi judi. Dari tangan kedelapan para tersangka, tugas kepolisian juga berhasil menyita satu set alat judi dadu serta sejumlah kupon judi togel dan judi online beserta sejumlah uang tunai hasil judi. Melakukan rilis pers, ya, yang mana ada beberapa kasus yang diungkap ini khusus judi, ya, judi yang baru kita ungkap kemarin pada hari Minggu tanggal 22 Maret jam 2 WIB. Penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis dadu ada 4 tersangka. Di sini 4 orang pelaku dadu. TKP-nya adalah di Jalan Perdamaian, lingkungan 4 Kelurahan Indra Sakti, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara. Jadi ini adalah informasi masyarakat yang sudah sangat meresahkan dan tidak pernah dilakukan penindakan. Dan pada hari Minggu kemarin lalu penindakan oleh Satreskrim sehingga berhasil mengamankan pelaku yang jadi tersangka, ada 4 orang di sini dan ada bandarnya, dan barang bukti yang dapat disita ada 6 buah mata dadu, ya, kemudian 1 lembar tikar yang bergambar berupa mata dadu juga ini, ya, 1 buah piring plastik dan ini alat goncang ini, nah, ya, dan uang. Kemudian ada 4 orang lagi terkait dengan masalah judi jenis togel. Pada tersangka yang jenis dadu pasal 303 ayat 1 E 2E subsidiar 303 bis KUH pidana. Ya, ancamannya 5 tahun ke atas. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.